raf ayat 50 obat Ya Allah Hai nyawalaken perkara anu nemrakat terkait bumi diamparkan langit dijungjungkan berang diganti ku poek poek diganti ku caang kawa nonpoe datang tiwetan kakulon ke bulani pettingnya angan bentang baranang Hai Inna robakumuhul ko samawatiwal visit ayam kw sumtawaalhuillaila nahar Hai ujung ayatna biamih alaallahhu alkhoolku wal amru tabbar kalau robbul alamina Langit ditaikan urusan Allah dan seluruh anu ayat di langit urusan urusan langit bumi diamparkan jeng segala nu terkait karena amparan bumi penting jeng segala hal nu terkait jeng penting berang jeng segala perkara nu pakait jeng berang Allah lahu al khalq wal amru penegasan ayat Allah inget Lahu al-khalku wal-amru milik Allah Peting jeng segala urusan Peting berang jeng segala urusan Berang urang jeng segala urusan Anutumiba ka urang Jadi lain ukur datiahna orang, lain ukur datiahna langit, tapi wal amru jeng sagala urusan urusan anu terkait itu adalah Allah anu ngatur. Allah inna robbakum, sadaya terang, robbakum istilah rububiyah. Anjena inna robakum, inna ilahukum dimana Allah memproklamirkan ilahun berarti Allah dat anu jadi pangeran dimana Allah ngaebreken adalah mulkun mulkus samawati wal al berarti anjena nukudu ditaati parentahanana anjena wungkul Anukudu dijauhi naon dilarang ku anjena maka ketika Allah ngabahasa ken robbukum berarti Allah anu Ngakkentinawe Allah anu ngewe kentina aya Allah anu nga bulak-balik Allah anu nyin Allah anu ngatur Naru diaturku Allah adalah di saming tadi langit bumi katut isina termasuk di lebetna adalah, setiap individu orang jeng permasalahan anu bakka diri. Nahun di antara anu kadiri, salah sawios anu dicatatku para ulama hukama ibnu atau perkara anu jadi urusan Allah, diri urusan Allah, perkara nu tumbak kadi urusan Allah adalah ketika Allah memberikan kabutuh ke ka orang. Orang jeng permasalah nu ayana diri, lolo masalah anu menyangkut jeng diri adalah hal-hal yang dibutuhkan ku orang. manusia make suku lempang jang nyumponan kabutuh lengan dipakai cubak cabak jang nyumponan kabutuh panon dipelongkin atas dasar kebutuhan celik didengeken atas dasar kebutuhan Manusia dan urusan anu pakai jeng. Manusia secara global adalah manusia jeng kabutuhna. Manusia, Allah, miwarang berpikir jernih, berpikir positif, berpikir rasional. Ketika setiap pribadi orang Allah meparinkan masalah adalah sebuah kebutuhan, maka orang kudu ngarti orang nak menang Allah butuh naogenan menang Allah. Dalamun butuh ku pedah eweh kemudian jadi pangabutuh maka logikanya setiap perkara nu eweh di urang, kudu jadi pangabutuh urang lamun kabutuh bukan merupakan pemberian ti Allah subhanahu wa ta'ala memakai asumsi pemikiran orang bahwa butuh teh kupedah memang ewe di urang. kalau tayangan sote pedahdu dibutuhken teh ewe. lamun butuh koped dasar nuwe, maka setiap perkaraan diurang kudu jadipangangga butuh urang hal tepa sabab kaum awewek tengahbogaan kopeah teboga kopeah Kuduna awewe butuh kopeah dan teboga kopeah. Tapi ternyata di saat teboga kopeah, tebutuh kopeah. Ini menunjukkan bahwa butuh lain kupeda perkara kerewe. Kitu doilah lalaki tengah bogaan pakaian awewe, teboga pakaian awewe. Tapi di saat teboga pakaian awewe, tebutuh pakaian awewe. Dalam mun butuh barang eta ewe di urang, maka urang kudu butuh pakaian awewe. Tapi di saat teboga pakaian awewe, tebutuh pakaian awewe. Ini membuktikan bahwa hakikat butuh lain kupedah barang anu ewe. Naun atau ari butuh, butuh ngahaja Allah mere rasa butuh ke setiap pribadi orang tangtu ayah seratus jelema ayat seratus pangabutuh setiap manusia pasti ayat nusarwa kabutuhna nu beda kabutuhna tukang tani butuhna nambahan sawah butuh alat tani Tukang dagang tangtu butuh peraga jeng dagang. Pejabat tangtu butuh jang peraga jabatan anak. Ketergantungan. Dan mual ayah setiap jeleman eren tina kabutuh. Nah Allah memerintahkan ketika muncul rasa butuh di diri, siapapun butuh naon baik berpikirlah anu jernih bahwa Allah nunyian urang jeng perkara nuai di urang butuh eta adalah hakikat titipan ti Allah lalu kemudian di mana parantos diproklamirkan itu adalah urusan Allah adalah amrullah perkara nu diurus Allah. Maka secara otomatis lain perkara nu bisa direkayasa ku makhluk. Lain perkara anu bisa diduga-duga ku makhluk. Lain perkara nu mampu dimodifikasi ku makhluk. Perkara urusan Allah, rububiyahna Allah, maka tingkat penyelesaiannya pun adalah teknik montasenya Allah. Anu butuh tukang tani, butuhkan alat praga tani, boh alat praga na, boh sawah jang tatanena, Allah mereka butuh karena perkara etak maka nu bakal merek na genan Allah Nu mampu mengadakan sawah jangtatanen anu mampu merek alat peraga naogenan Anjena Allah nah hayang berpikir lebih tadinya tukang dagang tangtu butuh dan Butuh tempat jang dagang, butuh modal jang dagang, butuh tambahan jang dagang. Seluruh kebutuhan jang tukang dagang itu adalah urusan Allah. Dalam tanda kutip, anu mampu nambahan tempat dagang, anu mampu bakal bikin karena etam modal nu dibutuhkan, lain diri, tapi Allah. kulantaran itu langkah pertama di mana muncul pakewuh kabutuh muncul nadiri la tarfa'an la ila ghairi hajatan huwa muriduha Ibnu Athaillah menggambarkan mengilustrasikan lamun lain ke Allah eta ebreh kabutuh malah di ebreh-ebreh lemak, Oh malah dioong-omong kasalianti Allah Hai masalah diadukan ke makhluk te dicurhatkan ke Allah kebutuhan diteangankan ukur ke makhluk De tapi tadibiken urusan kasaha ke ka Allah man soangan diri naanu dipentaku orang boro-borrok bisa mereka baturjang diri nagelan teampmpu dalam dirina mampu mah merenan jang diri mampu sokomo arek merek jang kepak butuh anu sejena si A ngomong kabutuh ka B ka 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 si B teu bisa nutupan kabutuhna sorangan boro-boro mere kabutuh ka A jang dirina oge nan kemampuan dan manusia mah pakir dan manusia lemah. Lamun manusia bisa merenung miskin bakal eren tina nana dan mampu nyulap diri Tidak miskin tiba-tiba jadi benghar. Nu benget na goreng pantut bakal poe isuk berubah jadi kasep dan memiliki kemampuan pikir mermak benget na Beneran anu lemah tiba-tiba bisa jadi gagah, dan diri mampu nggak reproduksi diri, na. tapi bukti, aduk-aduk ganu hidung hayang bodas tetep bay ciri itu mampu, anu benget goreng bebeakan, tapi tetep goreng benget, lu bodoh bebeakan, balik tetep bina kayaan bodoh, membuktikan bahwa setiap pribadi manusia memiliki kemampuan sokomo diummahan kusaha ketak dimana orang dihadapkan kepada permasalahan tangtu setiap pribadi terbis bisa dianggap enteng sanajan apal panyakit anu paling berat ayah penyakit jantung koroner, ayah penyakit gula, ayah penyakit liver, ayah penyakit HIV apal, mana penyakit berat, mana penyakit anu teberat, berat, tapi dibandingkan jeng cenang nu ayah natur sorangan, bakal lebih ngerasa nyeri cenang natur sorangan, daripada jantung koroner nu ayah dibatur. Tegas na, setiap pribadi orang pasti bakal ngerasa manusia paling membutuhkan Jengbatur tesabanding aing mah pang butuh aing mah pang menderita nak ngerasa seperti itu soksanajan diberi itungan ku maha baik panyakit anu bariran apal tapi anger nukarasa mah cenang anu Ainaaturna sorangan panyakit anu loba nurribu nu tedp nukarsa kekeungen nupang kerasanamah setiap pribadi urang pasti mengklaim bahwa diri anu paling butuh bahwa diri anukirpu Bisa butuhna rarasaan teh beda jeng anu sejen. Padahal setiap pribadi memiliki nilai anu sami. Nah ketika orang dihadapkan ke butuh maka sing emot, etaka butuh hakikatna <tuh> adalah kersaning Allah, pamer Allah, urusan Allah. Sing jadi kemudian bentuk sikap amal anu berguna. Kumaha itu ebreken ke Allah. Berarti etante tepati-pati Allah mereka butuh hiji. Pasti Allah bakal merek Nomor kaduana Allah nyen jalan ibadah. Piken memproses cara menerima. orang ogenan diberre se Alhamdulillah berarti orang terek dahar dan keingan tadi diberre lapar mate daharharon pakai lapar diberre lapar Alhamdulillah berarti diri terek naon rek dahar date di laparmah di bere dahar dimana Allah rek mereka butuh kerang yakini berarti etak nuli PK butuh nurrek dibikin kurang ke ka urang ku Allah. Anu butuh naun baik, eta anu bakal dibikin ku Allah diri Tepati pati Allah mereka butuh Kajabah eta dibikin butuh bakal dibikin ku Allah diri Tetapi proses, lamun baik eta kamu butuh diobrolkan kapa pada manusia, diobrolkeun ke Allah. lalu kemudian terjadi ikhtiar jalan ibadah maka etammansa ngan ukur capek gawe tapi terjadi ibadah ngan ukur bulak didinya tanaga dipakai suku dipakai sanggala di dilakukan pikir mencapai sebuah Aduh dipika butuh tapi Allah nanti ditingkan untuk perlu ayaangan ukur ka capek nuri pika butuh mubi bikinku Allah tapi sama Lina lamun manusia meyakini bahwa Allah mereka butuh bahwa Allah anu bakal merek kalautaka butuh lalu kemudian bermohon diri ke Allah unjuk-unjuk ke Allah nyhunken ke Allah tanghunken ke Allah ayatnya adab-adaban nyuhunkan ke Allah lain ukur ngangkat lengan menta lain etama komunikasi dengan Allah ketika itu parantos disuhunkan ke Allah dia pertama diyakini kini kabutuh pamasian anjena nomor kedua yakin Allah bakal mernurek dibutuhkan ke orang nomor katiluna disuhunkan ke anjena, dilakukan kemudian ikhtiar setelah sadaya diserenkan ke anjena. Nah, laku lampah anu diawali ku model adalah langkah-langkah ibadah, langkah-langkah nu pinuh ku kaberkahan. Betak nu ma eta manusia ngobrolkan lain ke Allah, ngobrolkan kababaturan, ngobrolkan kasasama sama jelema, Allah tadi ajakan ngobrol. Padahal nu butuh lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan orang termasuk manusia anu memakai akal pemikiran di saat Allah maparin masalah-masalah hadiri urang sehingga langkah-langkah selanjutnya jadi langkah-langkah amal ibadah cekap rubina hayu urang sasarengan mayun kanu maha kawasa mudah-mudahan unjukkan urang kalau tak korrum orangrang thehe urang melalui aus aus-asan melalui sikap jeng perilaku urang sikap jeng perilaku nu pantes payun dat Numa Agung torek jeli tidak ngobrolken ngadennge obrolan jelemak megoken letah tuh ngobrolken sesama jelemak tapi orang menghadap Ilahi menghadap Allah pantesken awak usik nu pantes kumaha Diuk anu pantesma laku nu pantes kumaha payun kawasa Insya Allah setiap kata nudi kedalken setiap harap nudi cita-citaken setiap tujuan anu ditujukken didangu ku Allah Allah bakal nganter karena naon harapan harapan orang sadayana sodakoh jariah jazakumullah keing sajuta tujuh ratus puluh dua ribu ratus mudah mudahan ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala sehingga jadi wasilah kuat iman Islam bisa hirup jadi jeleman nu tukang ibadah. Atuh janji na Allah nu nampi jeng bakal ngalipat gandakin mudah-mudahan Digentosanku Allah kunu langkung say. Anu keluarga Miftol Huda Pangersa Hajah Nung Okay, ada karunkarun urang dulurlu dulur, orang terus ngarantun mudah-mudahan ditampmpi iman Islamnya Hai diberkahhan di alam barjana terjadi fitnah karena masih arah ya kan tununa ramang doa tidakang dhohir tidakang batin Mudah-mudahan musibat sih jadi kifarat karena dosa anak. Lamun baik, panyawat kembang pimoten sing jadi jalman husdul khatimah. Harapan tangtu mudah-mudahan saingalah dibaparin sehat walafiah. Wabil khusus doakan si hay, hayang cager. Tapi disebut gering mahmungan doakan weh hayang cager pasantren di mana beaya na orang nyuhunkan mudah mudahan sing jadi pendidikan dibutuhkan ku keluarga muslimin ulah umat Islam butuh karena jangga gawe butuh jang duit butuh jang masa depan ekonomi sementara sholat na terjadi perhatian ruku na terjadi perhatian sujud na bisa jadi perhatian lebihkan ningalken karena pendidikan pesantren. wabil khusus pesantren santren miftul huda sing tetap perengenek ulah luntur kahujanan ulah gedang keanginan didirikan kumpul bapak sing kiamah mah ya pesantren berkah manfaat yang seraya para kiai kiai nak sing aristikomah kalauukir lampang kamanandaik suatu saat mudah-mudahan balik De kebok mulih Pak kandangan kalpak bijil diap Tantu hal-hal anu ayah dinaemutan urang sewangswangan Sakaliide urang saarengan dehes mayun unjuk-unjuk bener ke sikap pari pola, kedalken maus Al-Quran Insya Allah harapan orang didangu Allah nggak ijabah Cainu ayah mudah-mudahan di ku Allah Naun baik penyakit ya cai sing jadi ubar karena etap penyakit hati nak nuker poek ya cai sing jadi faktor penyebab dicaang na rawangan kabinggung sing jadi Sung kasusah nasi jadi lengkangkan